Raut wajah bahagia terlihat dari 492 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, Pemkab Ponorogo, Kamis, 27 Juli 2023. Ratusan PPPK guru dan tenaga teknis itu resmi menerima SK, surat keputusan, bahwa diterima PPPK setelah berbulan-bulan nasib mereka tergantung. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko di Gedung Sasana Praja, Kamis, 27 Juli 2023. Suasana haru terjadi, lantaran orang nomor satu di bumi reog itu meminta semua PPPK yang hadir menyalakan flash handphone mereka, kemudian menyanyikan lagu Himne Guru. Ketika menyanyi, tak sedikit yang meneteskan air mata, terlebih mereka telah mengambil tahunan dengan gaji seadanya. Ini memang tidak hanya di Ponorogo, di semua kabupaten hampir penyakitnya sama. Sekolah kekurangan murid, lalu kemudian gurunya ada, gurunya kan bukan guru yang baru, kemarin sudah ada pengabdian di sana, jadi sudah orangnya sudah sejak bertahun-tahun. Maka begini, untuk mengatasi kekurangan murid, memang pertama sekolah harus berkualitas. Sekolah harus berkualitas dan bisa bersaing menyamai apa yang dilakukan oleh swasta. Kami tidak sedang perang dengan swasta memang, tapi jika kemudian di desa itu ada sekolah yang berkualitas, maka desa pasti akan sekolah di desa. Ini kerennya. Yang kedua, memberikan uswah kepada semua perangkat desa, semua guru, kepala desa, mohon menyekolahkan putra putri dan saudaranya ada di sekolah di tempat mereka tinggal. Agar kemudian pemerintah hadir sebagai apa ya, palang pintu terdepan di bidang pendidikan, pemerintah harus menang. Penekanan terhadap guru PTKK-nya sendiri, Pak, untuk mendukung suksesi untuk menjaga kualitas pengajarannya. Jadi outputnya tadi saya sampaikan kepada guru yang PTKK, pertama hijrah pengabdian tidak hanya memahami bahwa guru itu bekerja, tapi ada value lebih yang dititipkan oleh pengabdian itu, yaitu bagaimana agar anak didik kita berakhlak karimah, SDM-nya bagus, kualitasnya bagus-bagus. Itu penting, sehingga harus lebih funky, lebih memperbanyak ilmu pengetahuan, lebih banyak belajar-belajar, dan selalu ada parenting antara guru, kemudian orang tua wali, kemudian lingkungan, dan semuanya. Grade 4 P1 itu 334, P2 atau dulu istilahnya K2 itu 2, kemudian